Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kebun mini teras, kebunnya nenek dan kakek. Masya Allah, nih anginnya kenceng banget teman-teman. Hawanya juga dingin. Ini pagi nenek mau ngasih pupuk teman-teman untuk tanaman-tanaman nenek dengan pupuk kompos yang kemarin habis dipanen. Nah ini teman-teman, dua hari saya nggak tengokin kebun mini saya, terongnya habis dimakan apa nih daunnya, saya nggak tahu nih teman-teman, padahal lagi berbuah nih, daunnya habis semua. Apa ulet apa ya? Dua hari nggak ditengok aja seperti ini teman-teman, karena kemarin saya kurang enak badan jadi saya nggak tengokin. Saya pikir masih cukup airnya, masih media tanahnya masih cukup basah, jadi saya anteng-anteng aja. Ternyata ada masalah lain, kira-kira apa ini ya? Biasanya ulet-ulet daun yang hijau itu nih, tapi di mana nih? Masa hanya pohon terong aja ya? Pohon jeruk enggak. Anginnya kencang pagi ini teman-teman, agak-agak dingin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, akhirnya jeruk dekopon saya berbunga teman-teman, meskipun satu. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi buah ya. Ini saya sudah berharap, karena ini sudah ada 1 tahun lebih ini jeruk dekopon saya ini. Di awal-awal saya berkebun, jadi sebelum saya mulai aktif berkebun ini, saya udah punya pohon ini teman-teman. Saya taruh pot aja di bawah, kemudian setelah jadi teras ini saya pindahkan ke atas supaya kena sinar full, kena simat full. Masya Allah, mudah-mudahan jadi buah ya teman-teman. Mau seperti apa ya jeruk dekopon itu? Ini jeruk dekopon yang berasal dari Jepang ya katanya teman-teman, kalau nggak salah. Masya Allah, mudah-mudahan tambah banyak bunganya ya. Terus ini ada bayam, subur banget bayam merah. Tapi saking senengnya saya ini supaya jeruknya ini pertumbuhannya nggak terganggu nih, saya harus korbankan ya teman-teman pohon bayam yang numpang di sini. Nanti kalau bisa saya pindahin, kalau enggak ya saya kalahin aja. Subur banget nih bayamnya, saya mau cabut aja coba ya. Ini saya akan pindahin ke pot yang lebih besar. Ini saya sudah pindahin ke pot lain teman-teman. Ini saya pertahankan karena saya ingin menjadi bibit ini nantinya teman-teman. Ini belum, baru mulai berbunga.
karena saya nggak punya benih bayam merah supaya berbunga lagi, supaya untuk jadi bibit. Subur banget ini teman-teman, numpang di pohon jeruk karena pohon jeruknya sedang mau mulai berbunga. Supaya nggak terganggu, ini saya pindahin jadinya. Saya tambahin kompos nih teman-teman. Ini pupuk kompos yang kemarin dipanen teman-teman, kompos made in sendiri yang dari kompos bag. Tunas-tunasnya banyak, mudah-mudahan ini membawa bunga lagi ya. Ini komposnya nggak kalah nih teman-teman dari kompos yang kita beli di tukang tanaman. Ngalem sendiri nih. Cabenya bunganya, bunganya. Buahnya banyak nih. Jenis cabai keriting ini. Murbei saya yang belum lama saya pangkas-pangkasin sudah membawa bunga banyak sekali. Bunganya banyak banget. Jadi dia setiap di pruning membuat tunas baru, sekalian ngeluarin banyak bunga teman-teman. Jadi kita harus rajin-rajin pruning. Nah ini sekalian saya mau tambah kompos juga karena akarnya sudah mulai kelihatan. Nah ini teman-teman, saya juga menambahkan kompos. Kompos dari hasil panen yang di video sebelumnya teman-teman. Ini akan saya gunakan pemupukan pada semua tanaman saya karena dalam beberapa hari ini hujan terus teman-teman tiap sore. Jadi saya berikan pupuk padat aja. Alhamdulillah stok pupuk padat saya cukup banyak ya teman-teman, hasil dari mengompos limbah dapur. Dan waktu itu juga sempat mengompos dari limbah pasar, ada sekitar 6 bak. Itu pun belum saya panen teman-teman, masih terus saya isi terus sampai penuh, menyusut, isi terus tiap hari, pruningan-pruningan, limbah dapur, saya masukin terus, nanti kalau sudah diperlukan baru saya panen. Untuk kompos ini saya sudah enggak
berli lagi ya teman-teman. Alhamdulillah sudah bisa mandiri pupuk padat, pupuk kompos. Untuk kebutuhan kebun sekecil saya ini ya cukup lah teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mengikuti Nenek Berkebun. Terima kasih sudah mendukung channel Nenek. Ayo kita nandur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.